Haji dibawa dengan Mohtar. Haji di tidak sama. Dia Haji di masih membawa bola. Ada nomor punggung 16, tolok, salah satu pemain dari mantan pemain Persema, sekarang diambil oleh sayang, kebetulan kipernya sendiri, Hadi saya yang sangat bagus dengan saya. Pause. Wah. Wah. Berkuat ini. Dukunnya sangat kuat ini Kidul nih rupanya nih. Main dukun rupanya nih. Walaupun sekarang sudah tua, tapi permainannya masih sangat buruk. Ini salah satu pemain. Ya nanti untuk selanjutnya nih, Persela Luar akan berhadapan dengan Lebak FC. Di atas bandingan dengan Lebak. Lebak ini pemainnya gak ada yang profesional. Lebak ini mainnya esek-esek semua. Jauh bandingannya main. Gimana pemainnya ada mantri aja yang hampir-hampir. Kayaknya tadi di babak pertama kalah. Sementara Dawu CS ya. Dawu di mana mantan pemain Persela. Persela Lamongan dia dulunya. Tapi karena kalau main gak dapat bola dioper lagi. Wah, kalau udah di set off dong. Rupanya komentator kita udah datang. Tik. Bapak Mat. J. Ya, karena rekan saya Tajat Salasa belum juga hadir, jadi untuk sementara digantikan oleh saya Insinyur Marzuki. Jadi saya akan memperkenalkan dari tim taman dulu. Sangat berbahaya. Baiklah, untuk sekedar informasi saja bahwa mengambil langsung ke depan di sana ada Jamul. Aduh, tak ada kawan. Rupanya Bapak Jamul tak ada kawan. Ya masih ditimang-timang si kulit bundar oleh Bapak Rawan. Tak ada Bapak Awang.
Langsung saja ke depan. Kali ini mana nih? Ada Bapak Gama. Ternyata Bapak Panina, Bapak Kasmar. Ini buat sendiri. Wish, wish, wish. Ini Bapak Dana. Waduh. Ternyata Bapak Dana gagal rupuh. Sehingga menghasilkan handball. Perindah Alam. Alam bawa bola. Bola bawa Alam. Oh, tak ada yang bawa. Bahaya sekali. Ini ke masuk ke depan. Kecan. Oh. Dipatahkan saja oleh Bapak Masnar. Dipatahkan saja. Mungkin bagi penonton yang tidak kebagian tiket bisa nontonnya di gedung aja, nanti kami pasang layar karena tiket tersedia cuma 2.000. Kami ingat tenang saja. Ini bola lah kali ini, wow, kali ini Bapak Kasmar dan Bapak Subi apa gol saja Pak Kero, ini Bapak Mari dipatahkan Bapak Baun. Ya, bung, bung, sorry, sorry. Ini Bung Subi. Oh. Ternyata kiper Bung Muhari. Ada Subi. Oh, cukup santai. Tawang lah sudah ada Bung Karno. Ada Bung Karno. Hampir saja bola diserobot oleh Bung Subi. Tapi kiper Kawong ternyata lebih cermat dari Bung Subi. Ah, Mas berbahaya. Oh. Redukan sekarang 1-0. Sekarang masih unggul tim Taman FC. Walaupun secara skill individu Taman FC di bawah tim Lebak Kirai, tapi secara permainan jangan dipertanyakan lagi. Sudah berbahaya. Halang-halang iji-iji. Aduh. Kalian lemparkan Alam Bajo. Eh, Bapak Jolong, Bapak Alam. Bapak Alam di sana. Oh, kali ini Bapak Alam timnas dari Iya nih. Di sana. Iya, langsung kena pantai Bang Artajan. Ada Alam di sana. Terlangsung. Sangat berbahaya. Walaupun tadi Bung Alam menembakkan tendangan terbaiknya, tendangan pisang, tapi ingat kita. Aman, FC. Berbahaya. Berbahaya sekali. Oh, penonton, mundur. Bisa jelas. Bola. Masih terjadi kedapan dari Bung Lala di sana. Ada Subi dengan sama Noma. Pasti dipasangkan Bapak Mastan. Kali ini Bapak Mastan. Oper kepada Bung Alam. Ada Bung Mastan. Ada Bung Un. Bung Un pelan saja. Langsung saja ke depan Bung Un. Di sana ada Bung Guardian. Berbahaya. Tak ada pemain tim Taman FC yang di... Sangat baik dari kerja tim walaupun tidak mau beresiko dibuang saja Bung Un, bola keluar dan ini namanya masih kelamar ke dalam saja oleh Bung Mane. Ada 4 pemain di gawang penalti. Sangat berbahaya kali ikan di sana. Ada Mir langsung ke depan, ada Subi mengejar, berbahaya tapi dari sekarang berlawan. Ada Mir di sana, tempat ombak di mana? Iya nih, kemarin di sana. Iya, langsung ke depan dari Bang Artajan. Ada di sana. Terlangsung. Sangat berbahaya. Walaupun tadi Bung Alam menembakkan tendangan terbaiknya, tendangan pisang, tapi ingat kip. Nah, kali ini Culek. Ini ada pemain. Ini dibuat kelas Sobe. Sibang ke depan. Kasih aja oleh Bung Culek. Iya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kali ini Bung Lala berusaha teman dengan Bung Alam. Apa ini Bung Alam? Masih bekerjasama dengan Bung Alam, masih di timang-timang. Sebelum keluar oleh Bung Lala. Bung Lala, kali ini Bung Lala. Berbahaya dengan dari Bung Lala. Kali ini Bung Mani. Plus ke depan. Bang oleh Mail, masih dibang oleh Mail. Bawa ambil oleh Nukil, kiri Nukil. Nukil bawa bola, bola ke depan Nukil. Nukil ke bawah bola. Kali ini Larman. Larman yang berbahaya, kali Nukil lagi. Larman dan Nukil bekerja sama. Oh, berbahaya. Kali
Kau di sana, dikotakan saja oleh Bung Dana. Pelang saja kali ini. Oh, karena saja. Kau lihat ada Bung Sobel. Kayak, nah, nih, ini Bung Mel. Aduh, Bung Kermat. Ada Bung Alwi sana. Masih berkala membawa bola. Kala membawa bola. Kala membawa bola. Kali ini, oh, Bung Kermat. Dikotakan oleh Baru. Langsung. Jam 9 akan ada di Banten TV. Mungkin untuk tidak bisa hadir sekarang di Stadion Utama Gunungan, mungkin termalam sekitar jam 9 ada di Banten TV. Coba saja saksikan. Kalau enggak ada, itu beneran. Dan bagi para penonton yang tidak kebagian tiket, bisa nonton di Gunungan karena kami pasang layar. Karena stadion di sini hanya bisa menampung sekitar 20 penduduk. 20 orang. Berbahaya hampir saja kalau tim teman itu bisa dijebol, tapi Bung Mare pelan saja. Kali ini Bung Lala, oh itu Bung Lala, Bung ini Bung Lala, kali ini lempar ke dalam saja oleh tenangan gawang saja, masih di tim masih bola Bung Mare. Pemain asing depan di sana ada apa asal di sini kan kenapa bos ini kenapa di sini ada di sini 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 di Seperti yang saya katakan tadi, Bung Lala merubah strategi pertandingannya sehingga tak boleh terjadi gol dan diciptakan ke menit yang segitu lah diciptakan langsung oleh Bung Lala dan kedudukan sementara 3-1 tim Taman masih unggul. Ada Barum di sana, Barum kepada Sube masih timang-timang, keren Armin masih depan dari Bung Lala. Oh, ternyata handball. Nah, ini langsung ada Sudi di sana akan mengambil bola. Maju. Langsung ke depan Sudi. Di sana ada Loki. Oh, dipatahkan saja oleh Bung Masnan. Waduh, ternyata di sana ada gugurungan. Oh, poek. Oh, kali ini Bung Narman sama dengan oh kurang cermat dari Bung Narman masih ada kepada Barum tapi ini Dana Dana langsung ke depan. Oh, dipatahkan saja oleh Bung Tulik. Bung Kaini Bung Tulik. Oh, patah masuk Bung Jubi. Oh, langsung tekan Bung Artigan. Masih Bung Nukil. Nukil ke bawah bola. Bawah Nukil. Nukil ke bawah bola. Eish, wih. Bersama dengan Bapak Narman. Bapak Bung Mas di Bung Tulaknya. Tangan-tangan sekali. Taman FC kurang tenang baru. Tatek ar sekali ini bakal gomblok. Di sana ada Bung Lala. Selamat dan Bung Lala. Oh, rupanya gol. Ada gol pelat. Kayak ini Bung Alan, rupanya sinulan tanpa bahan dari Bung Dana. Oh, Bung Alan bebek oleh Bung Mail, Bung Mail, Bung Narmin. Bung Abang, langsung kepada Bung Alan, langsung ke depan. Oh, tapi dibayang-bayang oleh Bung Dana sehingga operan Bung Alan tidak cermat. Oh, langsung ke depan. Oh, apa itu hasil? Oh, ternyata offset. Kali ini Bung Masan akan mengambil tembakan, ancang-ancang dia. Langsung ke depan saja, pada Bung Culik. Masih Bung Culik dia, masih Bung Culik. Oh, masih Bung Culik. Terus rupanya bukan suatu pelanggaran. Oh, rupanya Bung Gomblo terlalu lalawara, boleh diacungkan saja. Masih Abang, terus ke dalam, dan masih Abang. Itulah dia tembakan. Oh, rupanya dari tim. Tim Bakira pun masih memiliki pemain sangat berbahaya, pemain senior juga yang mungkin strategi baru dari Bung Lala
sudah mempersiapkan permainan handalnya. Kenapa orang ini? Nali segala. Iya, Mitra Mania Olahraga berjumpa lagi dengan saya, komentator senior Bung Sajo Celosa. Iya, tadi karena saya tidak ada, maka saya kita ke ponakan saya itu Otai Gonjale. Di sayap ada Rumania, pelatih Gus Sablong dulu. Dioper saja sama Sablong, Sablong mengutak katik bola. Masih dioper saja, dipotong saja oleh Mahab. Wah, mengutak katik bola. Jadi Mahab, dioper lagi, ada Kohar. Kohar dioper lagi, saya dipotong saja sama Masnan. Dia bawa sama Rumania, Rumania dipotong lagi. Diambil, ada... Siapa itu? Ada Maman Abdul Rahman. Dioper lagi sama Murali. Murali mengambil bola. Dipotong saja, ditendang saja lebih dalam ke gawang. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Hanya menimbulkan lemparan ke gawang untuk Labak FC. Labak FC. Iya, siapa yang mengambil? Nur Bakio rupanya. Nur Bakio melebar bola di sana ada Mantri. Mantri. Oh, masih ada nomor 4 yaitu Teok. Teok Solosa dia saudara masih aman nomor ini. Lala Solosa nih. Ini masih saudara, dua-duanya sama-sama pernah membela tim Persitara Jakarta Utara. Dia bersama Maman, ada Murani, ditendang saja, namun dioper lagi. Saya hanya menimbulkan tendangan ke dalam untuk tim Lebak FC. Ya, lempar saja ke dalam nama Maman Abdurrahman. Dilempar lagi, oh apa yang terjadi? Ambil lagi sama Maman, tenang saja dia. Mengotak-atik, dioper lagi sama Aup. Di sana masih ada Aup, Aup dengan nomor 13. Ya, perlu diketahui itu Aup ini salah satu pemain kebanggaan Indonesia nih. Ada Murdari, tendang saja. Apa yang terjadi? Dewi Fortuna masih berpihak kepada Lala CS ya. Dioper saja, no ada Alamarta. Ya, tendang. Siapa? Kali ini pelatih, bukan ya. Maman Abdurrahman mengambil. Akankah kali ini akan terjadi gol? Dilempar saja, dioper saja. Baik Koharudin, baik Koharudin dioper lagi. Di sana ada Lala, dibiarkan saja. Mengutak-atik bola, dioper sama Berdani, dibawa lagi, melewati 2-3 pemain, dioper saja, ada tendangan langsung. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bola keluar, tidak bisa menjangkau bola dengan sempurna baik Koharudin, diterjang oleh Awang, Awang, diambil lagi Awang, diambil ada Bulu, dioper lagi, masih lupa, melewati 1-2 pemain, ditendang lagi oleh Kawon. Ya Kawon, Kawon ini dia bukan penjaga gawang, berhubung penjaga gawangnya lagi mencret, maka dia diturunkan untuk jadi penjaga gawang. Lebaran ke dalam, dioper saja, botak-atik bola, 1-3 pemain. Wow, keluar lagi. Lebaran ke dalam, masih Aup. Aup salah satu mantan pemain Persita Tangerang. Namun kali ini, siapa yang akan melebar ke dalam? Oh, Nur Bakio, Nur Bakio, mantan pemain Persija Jakarta. Dilebar saja, tenang saja, ada Maman Abdurrahman. Detik lagi, dibawa langsung, serangan balik, langsung, dioper lagi, ada Nur Alamsa, ditendang langsung. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tendangan yang kurang sempurna dari Alamarkan ya, sehingga bola tidak masuk. Halo. Dia agak terpelintir. Ini siapa ini? Untuk yang hijau ya, mainnya. Kali ini mungkin lapangannya kurang mendukung. Tendangan saja, dia tenang saja Om Lala. Dioper lagi, ada Rumania membawa. 1-3 pemain dilewati. Dibuang saja sama Bulu Gonjales ya. Bulu Gonjales yang kemarin membombardir tim saya itu kemarin. Karena kemarin tim sayanya kurang fit ya, harap dimaklum. Sebenarnya bagus tim luar nih.
karena mengalah aja gitu. Ya, kembali ke lapangan. Siapa yang akan melebar ke dalam? Oh, rupanya tidak kelihatannya sama faktor lapangan yang kurang mendukung. Ya. Penonton kurang lebih 3.500.000 rambut ya. Memenuhi stadion Lebak Gunung. Untuk menyaksikan Yuda Open 2011, tendang langsung, kalem saja, ditendang lagi, oh nyantai saja, di sana, di putar, diserang balik, dia ada Open sempurna untuk menerima bola, dioper lagi sama Nurbakyu, di kutak-atik situ di pemain, lewati saja Sablang, dioper, di kutak-atik lagi, sering tackle yang sangat sempurna, ada Mantri, Mantri mengoper bola, tenang saja Alam untuk membiarkan bola agar keluar ya. Dia percaya mereka. Dia ada Sablang. Dia berlagi langsung. Ada. Wah, nyantai aja. Tenang aja. Mama Abdurrahman. Kita ketik bola. Ada Kordani. Kordani masih membawa bola. Tenang saja Sablang dipotong. Dia oper lagi. Di sana masih ada. Mantri tenang langsung. Ditenang saja. Oh, nama apa yang terjadi saudara-saudara? Tenang langsung. Oh, tidak terjadi gol. Ada Lala. Lala membawa bola. Oh, pelanggaran rupanya ya. Terjadi pelanggaran sama Lala kepada Buluk Gonzales ya. Buluk menendang bola, ancang-ancang dia, ditendang langsung, dioper. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tendang tidak sempurna karena tidak final. Iyalah, iya dong. Awang menendang bola, dioper saja, dioper 6 menit pan saja. Mol. Lewat video 3 pemain, dihalang saja, dibawa lagi, ditenang saja. Oh, dipotong sama Bu. Ada Murdani. Murdani oper. Nurbakyu lewat video 3 pemain. Tenang langsung. Rupanya Dewi Fortuna masih belum bertindak. Hak Lebak FC ya. Skor sementara masih 0-0 untuk Weh, tenang. Untuk Lebak FC dan menit lain. Ranca FC ya. Pemain kebanggaan Yuda FC ya, mantan pelatih. Iya, tenang aja saudara Wahab. Wahab mengambil bola, ancang-ancang dia, dioper lagi, ada Noah Alamsa, Alamsa tenang saja, dioper lagi, ada Murdani, Murdani menangkap bola, ada, dipotong saja, Lala, masih tenang, Nurbakyu, masih tenang, dia ada Mantri, dioper sama bola, Murdani masih nyantai saja, masih ngutak-ngutak bola, didorong saja, dipotong saja, apa yang terjadi, rupanya masih jauh dari sasaran. Kita kurang tahu nih dari tujuan nomor 18 apakah tendang langsung apa mengoper ya. Kurang sempurna rupanya tendangan tadi. Iya diambil sama Buluk Gonzales. Masih Buluk. Oh dibobong saja. Ada curi. Buluk membobong. Dioper lagi, tenang saja Rumania. Rumania mengotak dulu, ditendang sama Maman Abdurrahman. Nurbakyu, masih Nurbakyu. Dipotong saja sama Lala ya. Lala salah satu pemain dari mantan pemain. Namun di sini, di atas kertas, tim Lebak masih unggul ya. Masih diunggulkan di atas kertas. Menurut hasil survei, tim Lebak mendapatkan 70 dan Ranca kelelahan mendapatkan 30. Ada Murdani, tenang saja. Siapa yang dituju? Namun tidak ada kawan. Nyantai saja Rawan bin Jalil. Ya, di sana ada tiga. Ya, masih di kota hati. Satu yang akhir di tiga pemain. Dipotong saja sama saudara Mantri. Berjuang sangat tangguh ya. Siapa yang dituju? Masih ada yang mengalam saya. Langsung lempar bola. Ditendang langsung. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak menimbulkan gol rupanya ya. Harap dimaklum ya. Mungkin faktor lapangan yang kurang sempurna sehingga tidak menimbulkan gol demi gol. Pemain juga kesulitan untuk mengutak-atik bola. Oh, harap dimaklum ya. Mungkin tahun 2015 stadion Lebak Gunung akan diperbaiki kalau Bung Lala sudah menjadi bos ya. Saya dan ada Gedik Maradona untuk di back ya. Di posisi back juga ada Jakok ya, yang mati-matian membela tim kidul dan telah mengambil beberapa dukun untuk membela tim ini. Soalnya ini dia kemarin juga sangat hebat nih, padahal mainnya aset, tapi dukunnya sangat bagus ini rupanya kidul nih, tidak tanggung-tanggung. Untuk di depan masih ada mengandalkan kepada Roni dipercaya untuk membombardir. Tapan kaki dul menciptakan keunggulan di babak-babak menit-menit pertama. Akankah terjadi gol? Di sana di Trisha. Apa yang terjadi? Sejak Trisha menyentuh bola. Rasanya benar. Kedudukan 1-0 2 menit
menit pertama yang disusul Rizwaya. Rizwaya ya, pemain jangkung, salah satu pemain terbaik dari Kidul. Akankah mendapat predikat pemain terbaik di Yuda 2011 ini? Kita lihat aja hasil survei dari Football Meter ya. Akan yang lain di situ dulu. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Masih sablong, sablong. Ada Sardawi, disuting saja masih ada Sardawi. Sardawi, ya Sardawi punya salah satu penyerang terbaik dari Kidul. Karena tidak mau pemain tidak mau ambil risiko. Angel, oh, apa yang terjadi? Tidak boleh. Lemparan terlalu yang cepat. Malamnya ada Angel ya, Angel. Itu juga uyuhan ya, Angel. Main bola nggak pernah pengen ikut kompetisi. Ya harap dimalu, harap dimandelu ya. Malu aja, karena kekurangan pemain. Persija Kuhuman yang akan menyebut. Oh, apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak mau ambil risiko saudara Dawil. Dibuang saja. Ada Masna. Dan ada Angel. Angel. Masih Angel. Mengapa ketik permainan? Angel. Masih Angel. Masih Angel. Oh, apa yang terjadi? Terperangkap upset ya. Rani Puturai. Ya, Rani Puturai. Akankah menyamakan kedudukan kali ini? Udah 3 kali main. Langsung. Langsung. Namun kali ini penjaga pelamatan yang sangat bagus dari Seleng ya. Rupanya Seleng lagi kebenderan ini. Akankah kali ini? Akankah kali ini menyamakan kedudukan dari tim Ranca ya? Gunakan untuk apa yang terjadi? Oh, rupanya berubah. Ponti, shooting dan opak burung. Ya, akankah kali ini dia menangkan 2011 ini? Setelah tahun lalu, piala beberapa tahun dimenangkan oleh Lor ya. Kali ini mungkin akan kaget tidur.